Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so sneak peek. Saya pagi-pagi dah masuk dah ke orang vendor. So pagi-pagi dah masuk nak kemas-kemas kedai. Semalam campak semua, tak sempat buat video pun. So banyak himpunan-himpunan motor-motosikal retro. Wah, Kawasaki selamanya. Lawa-lawa Suzuki. Oh, motor modern pun ada. Oh, okay. Ini sneak peek ni. Wah, lampu pun dah buka. Baru je lampu buka. Ha, Bikers Garage pun ada sini. Rock Station. Okay, sekarang kita dah set up kedai. Nanti apa-apa nanti saya sambung balik. Sibuk sikit pagi ni. Ni soya dekat depan tu. Sampai. Okay guys, dah mula nak rancak dah. Sekarang dah pukul 11 lebih. Orang dah mula datang. Hari ni hari Sabtu, biasa tak ramai lah hari Sabtu. Waktu pagi pasal orang kerja. So lepas makan tengah hari nanti mesti ramai gila. Lepas tu nanti petang dan malam mesti lagi ramai. Esok lagi lah ramai. Sekarang ni orang dah berjauh semua, baru nak on the way. Lama tak masuk event, kali boleh masuk. Parai, penat. Aduh. Okay guys, dah malam, dah parai. Kita sambung esok, esok hari yang besar. Hari ni hari biasa je. Okay, sambung esok. Guys, hari kedua. Sorry semalam barai berjangka. So hari ni himpunan motosikal belah sini, dia belah Suzuki. Sekarang ni baru pukul 10 lebih. Himpunan Suzuki dah mungkin penuh. Yang masuk auto show dekat dalam, himpunan motosikal ni dekat luar. So sini Suzuki, belah sana ada Kawasaki dengan Honda. Saya pun tak tahu nak ke mana sebenarnya ni. Saya nak hala ke sana. Jom. Sono ada baju pegang kawan lama. Lama tak ajar retro. Sibuk. Nantilah insyaAllah tahun depan kita buat comeback. Tahun depan kita buat comeback. Retro selamanya. Jom kita jalan. Apa yang ada ni? Kat luar ni pun meriah juga sebenarnya. Saya pun baru nak keluar. Biasa duduk dalam lewatnya 2-3 hari ni. So macam-macam jualan. Ada jualan barang-barang motosikal. Ada harap cuaca hari ni menyebelahi kita. Okay. So diorang ada kat luar. Geng-geng TCR ada. Geng-geng YPVS members ada. Adi member ada. Adi club ada. Nak cari helmet-helmet rare. Helmet-helmet rare lama-lama ada. Macam-macam ada ni. Okay. Brother Yasnawa, apa khabar? Selamat datang bang. Sihat? Sihat. Apa sihat? Alhamdulillah. Hari ni saya upahkan memeng hari ni. Oh, hebat lah. Bayar mahal lah. Masuk dalam lah, mak? InsyaAllah. Silah kedai, ada kedai dalam. Okey, bang. Saya nak punya puting kan dulu. Puting dulu. Ambil gambar ni. GP ada.
ramai guys kat luar ni. Gila ramai. Rindu pula nak bawa motor tu strong. Tapi apa kan daya kita kerja. Guys, agaknya dah nak balik dah. Sayang kan, saya kata RZ awak menang. Mesti. Tahun depan pergi RZ member pula. Alamak. Tahun depan kita jadi retro lah. Want to fight boleh, want to fight? Boleh. Tak ada kat kita. Ride safe eh. Okay, jangan nanti. Jangan meletup ingin pula. Oh, jangan tak meletup. Wah, banyak shopping. Banyak shopping. Shopping. Oh, baik. Boleh. Jumpa bulan depan je lah. Tengok ni. Daddy yo, tangan patah sampai yo. Hati-hati. Daddy. Terima kasih. Baik, hati-hati eh. Bagi bayi ya. Bagi apa saya nak awak. Jangan nangis ya. Eh, kerja-kerja aje lah. Terima kasih. Terima kasih. Jangan laju-laju ah. Okey guys, so Agaref nak pulang dah. Diorang nak balik Penang, semoga selamat sampai. Semoga sampai-sampai jumpa kita orang 9 hari bulan Disember nanti. Ada event kita orang sendiri lah, Team OYP dengan Ref Squad, 9 hari bulan Disember di, mungkin di Bertam, mungkin di Batu Kawan. Nanti kan. Okay. Okay guys, so sekarang ni dah pukul, hampir dah pukul 4. Ada yang nak balik, tapi inilah suasana dekat luar. Motor-motor Pisces pun jumpa sahabat lama, wife Manggo dengan jalan. Jom dengan jalan. Oh, barai. So, berakhirlah sudah Retromania 2023. Terima kasih kepada semua yang support Retromania. Terima kasih kepada semua yang support Retirisi yang datang ke booth. Terima kasih banyak. Selamat datang sekali, jumpa tahun depan. Sekarang ni dalam mula kemas. Okay. Assalamualaikum, bye-bye. Dapat pemenangnya, abang. Tahniah lah, tahniah. Alhamdulillah rezeki. Ramai orang menunggu tu. Awak juga yang menangnya. Tahniah. Tapi, Pak nak turun. Wah, seronok lah. Swipe. Tak ada minat lah. Baik. Hai, Bob. Hey, this guy is very, very, very famous tau. Hey, no. American chopper punya. American chopper punya master technician tau. No. Don't play. Siapa boleh berbual. Tengah nak deal untuk kita punya 120 anniversary. Oh, okay, ya, baik. December nanti, Bob. Baik. Kita punya tema Harley of the 20s. Yes. So, dia pun rider juga. So, minyak sini. You tell her. Ini minyak, ini apa? Naik. Try duduk. Apa, naik? You tak ada naik, I cannot tell you. Daripada sana, you naik. You pijak itu whiteboard. Bukan hari-hari dapat peluang untuk duduk. Okay, this time you boleh nampak dekat you. You can see. Pijak. Pijak. Pijak terus naik macam naik kuda. Pegang. Okay, terus naik. Apa?
You have you repair any of the WMA? Nah. Abang Man Top Plus brought in the Okay, eh suka. Apa yang dia suka? Ini motor Harley Davidson ni. Macam kereta sorong kan. Okay. Ini petrol. Asyik baik tak? Boleh jalan. Ini petrol, minyak sini. Sini untuk adjust timing tinggi ke rendah. Biasa orang tak pakai. Ini dia punya gear. Ini minyak hitam setiap 6 km nak kena pump. Ni horn dia, betul kan? Kau kuat. Ni zaman dulu boleh letak handphone. Mana ada handphone sampai 20. Ha? Best, boleh lah ride Thailand. Eh Pak E, ini bukan DZM Pak E, ini SS. Pun boleh. Okey lah guys, dah settle lah. Dori. Jumpa korang next year. Semua dah settle lah, barang-barang semua dah naik lah. Thank you je. Thank you bang. Dia dah pada kerja keras sekali. Daripada pagi sampai ke malam, malam sampai ke siang. Terima kasih banyak eh Dinan. Dia dah paling kerja keras sekali. Dia paling pekerja keras sekali. Tanpa dia kita tak mungkin berada di sini deh. Oh, geng ada balik ni ada list ya. Ada race ke? Aduh. Tanggap ni. Tanggap ni. Aduh. Okeylah guys. See you guys next year. Assalamualaikum. Bye bye.